Itu apa? Penghapus. John, Inaya ini Bian waktu kecil, gede. Bian mau nenen. Mau nenen Bian. Nenen. Bian mau Bian mau cucu. Ini orang aneh ini. Kali ini gue mau ngasih tutorialnya, Lip. Lihat, diamond gue berapa? 97.602. Ini no cut, no edit ya, Lip ya. No cut, no edit ya. Ingat guys, ingat guys, ingat ya. Langsung kita. Jadi kalau cara mau ngisi diamond itu, waduh, gak apa-apa lah. Gak apa guys. Kita tinggal pencet di website donkey.id. Udah, ini ya. Terus kita cek Mobile Legend. Abis itu kita isi yang 963, Lip ya. Oke. Terus kita masukin ID kita yang 230.56.22, server ID-nya 2205. Oke. Terus mode pembayarnya QRIS. Oke. Terus ini masukkan nomor WhatsApp. Berapa Lip nomor lu? Oke. Terus beli sekarang. Konfirmasi ya. Lihat ya guys, lihat aja guys, lihat, ditunggu aja. Nah, ini kode QRIS-nya udah. Terus sama Philip udah langsung dimasukin QRIS-nya. Oke, proses selesai. Udah, gini doang kan, selesai kan. Oke, terus setelah itu kita coba cek di mana game. Langsung di game ya. 98.565, tadi 97.000. Cepet banget kan? No, ini no cut no edit ya? Enggak ada. No cut no edit ya, 2-3 detik guys. Jadi kalian yang mau top up guys, diamond, di mana Lip? Langsung sih di Donkey. Ini ya, Donkey, tinggal ketik di website donkey.id. Kalian ketik Mobile Legend, harga diamondnya murah kali. Murah banget. Jaminan murah ya. Murah, cepet lagi. Dan bakal banyak promo ini Lip. Betul. Ini kayak gini, aku bakal stream, bakal diskon. Jadi kalian yang mau top up langsung di donkey.id ya guys ya. Oke, mantap nih. Oke guys, jadi kita akhirnya perjalanan ke Batam sama ini siapa? Wan. Ini pertama kali kita juga. Sama Eko di depan. Ini datang di kamar dua orang. Iya. Aduh. Ya, Batam gedungnya cuma satu, guys. Aduh, yang tinggi itu. Iya, cuma kayak gitu. Diketawain, satu pun nggak ada hampir. Harusnya nggak ada. Ada sih hotel-hotel. Itu satu, Jok. Terakhir lu nge-vlog begini tuh waktu jaman M1. Oh iya, nggak tahu. Jadi ini aku kan mau ke Batam. Doakan di Batam ada air, ada listrik. Ada air? Ada lalu. Ada. Enggak. Gua kan curug, iya. Batam semua parah loh. Iya. Kita bentar lagi udah mau mendarat. Tidak ada bantal lah, yuk. Kalau gue mah, semoga tempat Mas Eko ada bantal. Ada bantal. Selimut. Saya Batam ya? Ya kan udah sampai Batam. Ketemu bocah ini lah. Tapi dia bukan orang Batam loh, yuk. Iya, orang Jakarta, bro. Orang Jakarta loh dia. Iya kan, Kak? Lahirnya Jakarta. Kamu bukan orang Batam. Jadi dia bingung kok, lihat tuh, nah yuk, senang. Oke guys, kita udah sampai di Batam. Di perumahan yang punya Batam, bro. Cie. Ini sepeda motor apa, Ci? Ya ampun, sampai udah debuan nih. Karena bosnya udah bukan orang Batam, orang Jakarta, man. Kata serpamnya orang Jakarta balik Batam. Jangan di ini lah, ini janganlah, bahaya. Apa? Lambu. Aduh. Lambu apa? Eh? Gua kalau gua liatin dikit. Mana lambu? Eko. Wih, Eko punya lambu, bro. Lu Ben, lu kok di Batam, Ben? Gua masuk koper, Cok. Isi ya. Oke. Ye Alia balik ke Batam. Om. Halo Bu. Alia balik ke Batam. Lebih senang Batam atau Jakarta? Saya. Om. Sorry ya lagi vlog Om. Nih rumahnya Mas Biawak.
masih teratur kok, masih ada yang ngurus nih soalnya. Nah ini dapurnya, dapur. Oke, ini kamar Naya, nggak apa-apa ya aku vlog Kak Tiora. Kamar Naya, cie. Ini lantai 2. Ini ruang kerja Eko. Oh iya, ruang kerja lu sama ruang kerja gua masih gede ruang kerja gua, 1,5 kali lipat kok. Lu kan gua cuma ngomong ya. Iya. Kan gua orang kaya dan sombong. Iya, sombong. Iya. Lihat AC-nya, Bro. Sendiri itu, Bro. Sih. Inilah dulu ruang kerja Aura, guys. Kalau lu dulu lihat dia live streaming di Batam ya ini, guys. Aduh, komentar. Ini ada beberapa udah gue bawa sih. Udah dibawa. Muat mau nggak ada? Kan udah dibawa Jakarta. Oh, udah dibawa Jakarta ya. Masih games. Nah, kita ke lantai 3 rumah Eko, rumah kucing. Duh, ini rumah kucing. Kok kucingnya bau asu? Pak, baru rumah kucing sini. Oh, iya. Ini seluruh rumah kucing. Masih ada. Kok? Kenapa ya? Di rumah lu rasanya rumah kucingnya malah. Aduh kok. Kamar lebih gede. Kamar anak lu sama anak kamar kucing lebih gede kamar kucing. Jo lebih cinta sama kucing. Lu lebih cinta sama kucing deh malah ya. Kita malah ada rumah-rumahan ya bro. Bagi orang bener. Sumpah nggak bener coy. Kayak mainan Echon. Iya, terusnya kayak aku nggak tega loh kalau aku punya binatang anakku kamarnya lebih kecil. Tahu lah rumah-rumahnya nih itu ada tangga-tangganya, ada pohon-pohonnya bisa berlantun. Aduh, aduh. Nah, di sini tempat bakar-bakar. Udah kotor sih. Enak sih. Inilah rumah kalau ada apa? Istilahnya ada apa? Rooftop. Aku juga mau ada rooftop. Nah, jangan lah, kalau bisa jangan. Rumah jangan ada rooftop. Kenapa? Nah. Lebih baik kayak di bawah aja jangan pakai rooftop. Menurut gua. Nah, ini rumah ada kan enak banget. Enak banget. Itu ada sekolah Juwita, ini kayaknya sekolahnya Eko dulu. Eastern itu kayaknya? Ini sekolah gua tuh dulu tuh. Mana? Itu ada. Kok? Itu gua mau tahu, itu gedung apa itu? Yang mau dibangun itu gedung apa? Lu tahu enggak? Lu orang Batam, cepat. Atau hotel. Ben. Nah, ini udah sampai. Wan, kita duduk di atas ya. Diminta rempah. Jangan jarang, Om. Ini ada lantai 2-nya itu. Hah? Lantai 3, Wan. Dot. Tadi gimana Dot? Pengalaman dia naik pesawat Dot? Ini yang ditanya. Kalian boleh nggak guys? Cok, dari orang Anil. Aduh. Dari awal dia bilang dia naik pesawat. Sumpah parah banget cok. Makan dulu ya, makan dulu. Gua minta. Ini guys, namanya mie apa? Mita rempah. Aku udah nyoba bumbunya enak banget guys. Kok enak ya? Wan enak gak? Enak kan? Gue ngerasa enak banget nih. Jadi kita udah sampai guys di Batam dari Jakarta. Seharusnya bareng-bareng Koyur, cuman Koyur tuh berangkatnya jam 6 pagi. Nah, gue tuh berangkatnya jam 10 pagi. Gak tahu udah kenapa bisa-bisa pesawat aneh banget memang Koyur nih. Nah, kita sekarang lagi menuju ke rumahnya Mas Eko ya. Mas Eko Aura. Lu ngapain di kamar orang kok? Ini kamar Naya ya? Kamar Naya ya. Kamarnya itu alana, salah. Lucu banget kamarnya. Kata Pak Boy, Naya udah gak balik Jakarta lagi, tinggal di Batam. Iya, tinggalnya sini. Tau? Mana? Itu apa? Penghapus. John, Naya ini biar waktu kecil, gede. Bian mau nenen. Mau nenen Bian? Nenen Naya. Bian mau... Ya, biar mau cucu merasa, ini orang aneh ini.
Yang oh ini koko yang aneh ya. Ini sambil vlog gua ya. Masukin vlog gua ya. Biar gede banget. Kita sampai di mana lagi? Hotel Radisson. Radisson hotel bintang 10 guys. Ini katanya hotel paling bagus di Batam maksudnya. Bagus kok tuh. Jadi kita udah di dalam hotelnya nih guys, tinggal nyari kamarnya doang. Mari. Di assalamualaikum. Wih. Anjas. Ngeri bro. Ya. Kiri enak banget tuh. Waduh, hidup senja banget tuh bro. Kita makan di bawah situ. Keren, ya. Kita parah. Makan di bawah situ. Oke guys, kita jadi udah sampai di Aris Hotel. Ini di Parerang. Enggak, gua suruh kameranya aja. Parerang. Jadi ini restoran. Udah mandi belum? Udahlah. Udah mandi. Udah. Sikat gigi. Baju ya ganti. Enggak. Kenapa? Enggak ya, apa-apa. Ya. Jadi ini katanya ini restoran yang dibangga-banggakan sama Eko. Coba kita lihat nih, memang sebagus apa. Jadi kita hari ini lagi di Barabang ya. Ini tempatnya di Batam. Kita unjuk dulu. Eh, Pak. Kita udah nyampe, guys. Yoi. Kok ini mah keren banget kok, sumpah dah. Iya, bagus banget. Izin kasirnya. Nah sekarang kita mau makan di pinggir pantai guys. Biasanya kan mukbang di dalam rumah. Ini milih-milih ikan dulu. Kayak tambak gini, ini kayak tambak mirip-mirip enggak? Beda lah. Tambak tuh udah kayak di situ. Jadi kayak kolam-kolam. Kalau ini tuh lebih kayak apa ya? Oh. Di pinggir kolam. Nah, ini ikan piranha nih, guys. Nah, piranha nih. Kamera, Om. Kakak kamera. Oke, anak laut, Mas. Anang. Rambut lu udah kayak anak laut banget di sini. Anak pulau. Bang Iwan gimana perasaanmu? Gua seneng banget cuy. Gua biasanya cuma liat mole terus enggak pernah libur begini. Gua liat beginian. Gedung-gedung gak ya ada, kan? Enggak ada kan? Ada, ini cuma pulau-pulau. Biasanya gedung-gedung kan. Airnya lihat tuh airnya. Tuh, aduh. Tapi airnya bagus loh. Masuk ini airnya bagus loh, enggak jelek gitu lautnya. Punya Brimo. Kita besok mancing bukan pakai kapal lo gini. Ya enggak bisa dong. Lu pakai ini standing kan. Beda dong, Bo. Foto dulu yuk. Kita dapat masuk airnya. Enak banget nih. Wih. Lu bisa makan sayur emang kok. Sayur. Ini sayurnya kayaknya enak banget sih. Kangkung ini enak sih. Kangkung ini kok. Emang lu bisa makan sayur kok? Bisa dong. Ini ya, bro, ini ada piranha ya, Dut. Piranha. Ini apa, Dut? Gua aja makan. Mana ini bang piranha, bro? Apa? Apa anak laut? Ikan tui. Tui kok tui? Persebutnya tui. Ini nama ikan tui. Kalau tapi aslinya? Aslinya? Namanya? Ikan udah gue bilang. Tui. Ikan gue udah bilang. Kakak merah. Ikan gue udah bilang. Iya, ikan gue bilang. Nah ini,
bawang. Itu ayam bawang. Ayam bawang. Yes. Ayam goreng. Gimana? 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 Mantap. Mantap parah ya. Asal kalian tahu guys, koyor itu susah makan sayur. Tapi kali ini makan tuh sayur. Ada kepiting, kepiting kan kok ini? Kepiting, ayam, cumi, ikan. Ikan asam pedas. Keras. Eh, khas bro.